بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الإنسان وعلى آله وصحبه ذوي الإرفان. أما بعد، puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan acara pelepasan santriwan-santriwati Madrasah Tsanawiyah Muhibbul Watan Angkatan ke-9 tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Penghormatan saya kepada Ketua Yayasan Muhibbul Watan berserta seluruh guru stafnya, Kepala Madrasah, guru-guru beserta seluruh stafnya, pimpinan daya seluruh guru beserta seluruh stafnya, yang saya sayangi teman-teman yang seangkatan dengan saya, adik-adik kelas dan seluruh kakak-kakak kelas tercinta, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini adalah hari terakhir baik kakak-kakak sekalian berada di sekolah ini. Namun, segala apa yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang takkan terlupakan. Ada banyak hal yang belum sempat kami lakukan bersama kakak-kakak, meski kemarin-kemarin terkadang kita pernah menghadapi kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang memang selalu menjadi problema di masa remaja. Namun, sungguh kalian telah panutan yang baik bagi kami, yang terkadang memberi kami nasihat dan tuntunan dalam belajar. Sekarang ini hati kami, adik-adikmu, sedang menangis perih teriris sembilu. Adakah hal yang lebih berharga daripada kebersamaan? Kebersamaan yang bertindak kuat, cerdas dan tegar dalam bangun nama baik madrasah kita. Madrasah kita yang mungkin bagi banyak orang luar sana sering menangkap madrasah kita sekarang sedang mengalami krisis kondisi kedisiplinan atau tidak lagi kuatnya peraturan. Namun kita di sini dalam lingkup madrasah kita saat mengetahui bahwa itu sangat dan sangat tidaklah benar. Namun kita di sini dengan sukacita riang gembira selalu setiap pagi bersama pisang burung dan indahnya mentari di ufuk pagi. Kita berbenah diri untuk menyambut pelajaran dari para guru kita cinta sampai malamnya. Ya, begitulah kami, saksi hidup bagaimana keteraturan senantiasa terjaga setiap harinya di madrasah.